beres sarapan, enggak sarapan, ngotorin gusi doang. Terutama orang ini nih, yang pengen ngotorin gusi doang. Barusan ditanya, abis sarapanmu kemana? Nyari makan lagi. Surgawi, surgawi. Ini paman Daseo, teman paman Syamsa dari kecil. Kita mau kemana? Kita rencananya, rencana awal mau ke Batu Karas, tapi nggak tahu nyampe Parang Tritis mungkin. Ikutin terus perjalanan paman. Disponsori oleh paman Daseo. Bukan. Dia mendekati tukang bakso tahu. Gila dia. Padahal barusan baru makan bubur. Ikutin terus. Oke. Matahari sudah mulai naik dan sudah cukup panas terasa di Tasikmalaya kurang lebih pukul 9 pagi. Kita melanjutkan perjalanan menuju kemana, Pak? Destinasi berikutnya Cipatuja. Cipatuja. Di petanya sih kurang lebih di map jarak dari posisi sekarang ke lokasi itu 2 jam setengah atau 2,5 jam. Tapi belum termasuk rute-rute nyasar karena nyasar adalah bagian dari kekonyolan. Ikutin terus teman Sabda dan teman Dasi jalan-jalan. Sampai di Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya. Gak tahu ini mau dibawa kemana sama Paman Daseo. Katanya surprise. Ya surprise. Istirahat dulu, ngelurusin kaki. Lumayan tadi pegal di perjalanan. So far perjalanannya nyaman, jalanannya juga udah bagus. Lalu lintasnya juga gak begitu ramai, cuma tetap harus berhati-hati. Pokoknya ikutin terus perjalanan Paman dan Paman Daseo di minggu pertama di bulan April ini. You.
perjalanan kurang lebih 8 jam dari Bandung, akhirnya tiba juga di tempat yang dituju. Bukan yang dituju sih sebenarnya, nggak tahu. Tadinya mau dibawa ke sini, endingnya sampai di Pantai Batu Karas, Kabupaten Pangandaran. Capek. Paman Dasewnya lagi mainin handphone. Pokoknya ikutin terus perjalanan Paman Dasew dan Paman Dasew kali ini. Bener emang dia. Paman Dasew. Sekarang Paman Dasew sudah sampai di objek wisata Pantai Batu Karas, Kabupaten Pangandaran. Di belakang Paman Dasew ada tukang pijit. Masih bersama Paman Dasew. Gimana perjalanannya? Lama. But rame. Seru juga. Gak nyesel lah. Ini sebanding dengan perjuangan dan sebanding dengan rasa sakit yang dialami oleh Bokong. Sampainya di sini kebayar. Pokoknya ikutin terus perjalanan Paman Samsa dan Paman Dasew. Minggu pertama sekarang kita meniti tangga. Kemana ini teh? Ke atas. Lihat view laut dari bukit. Lihat view laut dari bukit. Ini tangganya kegedean, mungkin diciptakan untuk raksasa. Ikutin terus Paman Samsa dan Paman Dasew di hari Minggu sore ini. Terima kasih. Lumayan tinggi. Dari sini bisa kelihatan Pantai Batu Karas dari atas. Sebelah sana agak rimbun sih. Dari sini lumayan. Bagaimana Paman Dasew? Agak mendung. Kalau lebih keren lagi. Ombaknya masih banyak sampah ya. Buat teman-teman, jaga kebersihannya dimanapun teman-teman berada. Sangat disayangkan masih banyak sampah berserakan. Paman Syamsa nih tipesan buat teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berwisata, ingat sampahnya jangan dibuang di mana aja. Kalau bisa dibawa kembali nanti setelah menemukan tempat pembuangan sampahnya, bisa dibuang. Saatnya mandi dan pulang kembali ke Bandung. Langsung dari Pantai Batu Karas, Kabupaten Pangandaran. Paman Syamsa.